Apa tuh dia? This is the place I can help Amari. Yes, namanya Amari. Is life against sickness. What do I have to do? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hey everybody, I'm Dylan Kering. You can call me with Lin. So yeah, Amnesia Rebirth again and again. So yeah, kita lanjutkan pertemuan kita bersama Tassie Trenan di Amnesia Rebirth, di mana kita lagi ada di sebuah apa ya, kayak sebuah pabrik or something like that. Yang pasti ketemu puzzle-puzzle yang kayaknya akan memanfaatkan segitiga yang cahaya, ada cahaya-cahayanya itu kan kawan ya. Jadi kita akan lihat saja apakah memang, kayaknya bukan memang deh, soalnya sebelum-sebelumnya yang ketemu kayak gini gitu kan memanfaatkan hal tersebut gitu kawan-kawannya. Jadi kayaknya akan kurang lebih sama, kita akan memanfaatkan segitiga tersebut untuk mungkin ada pintu atau apa gitu yang gimana gitu ya kan. Oke, lanjut. Nah, kayak kita harus memanfaat ini. Cuman gua enggak tahu kemana sekarang. Lanjut ke bawah. Ini gak terjadi apapun sih. Nah, gue bingung nih. Kok gue jadi penasaran sama Jojo ini ya? Di mana ya? Di mana kawan-kawan? Kalau itu nyala, ini di sini ada something yang nyala gitu. Ada merah-merah. Kok sama kayak yang di sini ya? Tapi bisa gak ya? Wow, why is that? Gue bawa dulu ya. Itu kan merah kan? Apa di sini juga bisa kayak gitu? Tapi kayak butuh. Gak mau. Butuh power berarti kan? Menarik kue. Oke. So, kalau ini gue taruh sini gitu. Oke. Nyala kan? Nah, pertanyaan gue adalah, gue kemana lagi? Aku bawa gak sih? Kemarin udah kesini, cuman gue nggak tahu. Sebel gue. Habis nggak bisa. Ada pintu yang harus bisa gue buka masalahnya. Nothing. Nah, ijo-ijo. Kan itu warna ijo ya tadi ya. Harusnya bisa ada sesuatu yang mungkin di sebelah sini. Ya kan, gak mau kan cekrek-cekrek doang.
gak nyala lagi. Itu cuma dapetin itu doang tuh. Di sini nggak ada apa gitu kan? Baik, baik, tidak ada apapun. Bentar. Ini hijau nyala. Butuh. Wait a minute. Butuh something. Itu power delivery-nya. Ya kan? Tuh. Bentar gak? Power delivery-nya di sana. Ini bisa. Bukan di situ maksud gue. Kalau gue bawa lebih jauh, mati. Oh, apa ini begini? Terus bisa gak? Bisa gak? Gue nggak tahu sih. Cuman we have to try it. Ambil dulu. Mati. Oke. Oh, nice. I'm smart. Smart. Oh. That's cool. Huh? What is this? I don't know. What is that? But wow. Wow. Ini buat pajangan di ini, gue kayak berasa keren deh. Keren juga sih, agak menyeramkan. Ada lagi. Jadi nyala semua. Oke. So, gue akan bawa ini. Ada korek seperti. Okay, good job. Oh, nice. Oke, gue akan bawain dulu sebentar. Tuh, ketutupan. Gue pikir nggak akan bisa soalnya. Jam. Oke, nice. Ya. Oh, apakah dengan cara metode yang sama ya? Coba ya. Dengan metode yang sama. Maksud gue gitu. Jadi nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu deket. Dan wait a minute. Apa sih selalu kayak gitu? What do you suppose happened to the people who lived here? Kalau gua bentar, misalnya nih, gua taruh sini, bakal nyambung gak ya ke atas ya? Gua masih penasaran sama yang di atas soal dibandingkan yang di sini. Before itu, gua mau nyoba di atas, di sini ya, dari sini, kelebihan. Oke, sip. Yep. Terus gua bawa, bawa ginian terus kawan-kawan. Ikan. Soalnya di sana ada yang apa? Warna merah gitu masih. Jadi gua pikir kayaknya akan masih bisa masuk akal untuk. Sudah cukup. Oke. Jangan jatuh banget. Gue masih ngerasa masih masuk akal gitu kawan-kawan. Kalau misalnya si merah-merah tadi gue hidupin kayak yang hijau ini.
Oh, metodenya akan kurang lebih sama kayaknya deh. Coba sih. Repot banget gak sih? Sumpah deh. Puzzle ini merepotkanku. Sejauh ini puzzle yang kayaknya sedikit lebih repot. Tapi tidak. Aduh, menyangkut. Nah, benar kan? Jatuh lagi. Sorry. Bentar. Nah. Nah, good job. Okay, so. Oh, aktifin ini. Benar kan? Oh. Terus itu apa? Oh my, kaget gua. Wow. Wow, kayak oke. Kok tetap serem ya? Some sort of performance. Presentation. Oh my. Dia enggak akan ngelakuin sesuatu yang menyebalkan kan? Oke, dan oke, dia di scan UV biar nggak corona. Bisa terus. Oke. What's next? Gua deg-degan. Gak mau di situ gua. Di sini aja ngeliat. Wow. Dia lagi nyari something ya. Like what? Okay. Oh wow. Ah, diangkat lagi. What? Apa? Oke. Terus dikemanain? Aku mau ngikutin. Tapi kan gua nggak bisa masuk. Okay, nice. Terus apa? Udah. Berhenti di situ. Belum checklist. What's next?
Woi, bangun anak ayam. Again. Kayaknya benar deh, gua harus masuk ke situ deh. Coba nih ya. Kayaknya benar deh, gua harus masuk ke situ. Soalnya cuman satu-satunya jalan untuk ke tempat tersebut. Ah, udah 20 menit. Wow. Lama juga gua main. Loh, kan benar. Kenapa nggak dari tadi coba? Oke, so. Nice, gua deg-degan. Gua nggak mau ketemu monster. Udah, di monster itu terakhir di situ aja gitu. Udah mulai dari castle sampai part kemarin tuh ketemu monster mulu tuh. Oke. Wow. Dia kayak megang gitu, keren. What? Wait. Wait a minute. Kok itu nggak ada? Hello? Oh, serem banget. Oh, gue di-scan! Ngapain gue ngikutin? I thought you might be a dream, or that there was, that something had gone wrong. Di apa X-ray apa sih namanya? Aduh musiknya. Kita di USG. Harusnya gue nggak pakai sweater itu, magic pala gue doang kayak kelihatan. Wow, that's cool. Terus, what's next? Gak bisa apa-apa lagi. Dan hujan besar lagi. Tapi suaranya insya Allah gak masuk. Oke. Next. Gua kan mau... What? Gua mau ini. Oke, bentar. Gua mau apa namanya? Gua mau ini apa namanya? Mau masuk. Bentar, apa harus gue pencet dulu ya? Oke. Good. What's next? Wow, jangan terus banget. Kaget gue. Wow. Ini blow, ini kan kamera gue. Lagi seru soalnya. I like this. I don't like this. Kenapa? Itu bahasa apa? Iya, apa maksudnya? Gue juga gak ngerti. Oke. Okay. Kandungannya kenapa? Ada something yang ngebuat dia jadi Superman. Sickness. Penyakit. Sickness itu kan penyakit. Sakit maksudnya. Itu dia. Kenapa, hai? Lu baik kan? Child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. I can help her. Okay. I can save her. Katanya dia bisa nyelamatin anaknya. Karena kalau enggak, akan terakhir mungkin tidak normal gitu kan kawannya. Wow.
Oke. Okay. So. She's ill. She's ill, I remember. Oh God. Just like Alice. What oh, do I do? Alice pun help me. Okay. Ah, ada bayarannya. Katanya harus ngikutin dia. Kemana? Kemana? Oh my. Mana? Gua akan masuk lagi terus biar itunya ini Yuan. Oke, okay, so gua enggak mau. Bentar. Gua jadi bodong. Ini gitu kan? Oke, okay, so harusnya bisa masuk buahnya. Oh, benar banget. Oh, is there something in here that can help? Dengan cara ini kita bisa nyelamatin bayi kita Amari, ya, Amari. Jadi udah fix saya cewek karena si alien lah or something like that bilang her. Jadi artinya itu adalah wanita dan di mana anak kita adalah perempuan. Jadi Alice punya saudara. Tapi si Alice itu masih hidup atau enggak sih sebenarnya? Wow. Ini hujan gede banget bener sumpah. Pas gua record ini hujan gede banget parah. Tapi bisa gua jamin insyaallah suara hujan yang enggak masuk. Karena dulu pernah gue hujannya tuh masuk gitu loh ya. Sekarang insya Allah gak masuk. Dan oke okay. Agak serem banget ya. Oh wow. So, shit. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Allah. Aduh. Enggak, dia kan lagi hamil ya. By the way. Ah. Oh, okay. Okay, nice. Kayaknya gue harus sing gitu. Okay. Okay. Gak ada. Nice. Harusnya tidak ada something atau apapun kan. Okay. Harusnya sih nggak ada yang nyebelin dan menyeramkan. Ngagetin iya. Jadi tujuan kita adalah sekarang untuk nyelamatin bayi ini biar terlahir dengan sehat tanpa ada kurang sedikit pun kawan-kawannya. Tak, no. Oke. Kenapa sih harus dibuat repot gitu loh? Ah, kenapa harus dibuat repot? Please lah, jangan serepot ini. X ini. Oke, thank you. Kalau udah mau setengah jam, biasanya kamera gue tewas. Gue nggak tahu gimana caranya. Kawan-kawan yang nonton video ini, tolong kasih tau dong. Gue pakai DSLR untuk jadi main kamera gue. Tapi sekitar 30 menit, dia tewas. Sekarang udah hampir 30 menit. Gue nggak tahu berapa lama lagi dia akan tewas. Wow. Gede banget lagi. Halo. What? Aku. What? Okay, good job.
kan baru gue bilang kamera gue mati. Oke, udah recording, sip, mantap, lanjut. Tiba-tiba kamera gue tewas lagi per 30 menit, kan gue udah bilang. Oke. Hah? Kok keluar sendiri? Oke, udah enggak. Tiba-tiba keluar sendiri. Oh my God. Salim itu adalah suaminya. Nice. Wow. Kayaknya part kali ini lebih panjang deh. Ini adalah part terpanjang yang akan gue upload untuk Amnesia Rebirth ini kayaknya. Wow. Wow. Hello. Hello everyone. Ah, kayaknya gue harus kesana. Kok jadi patah-patah. Wow, that's cool. Look at that. Wow. Hello? What is this? Story again. I've lost by my blood, blah 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 blah. Get for this, okay? Army catches. Again, it's a memory. Ooh, tersimpan di situ memorinya. This time I hold her down, stroking her neck. The blind days fall, she will save us to win. I thank her for her company. Gue gak ngikutin banget soalnya jadi. Mereka tinggal 3, cakep. Okay. Nice, hello. Coy. Wow, what is this? Kayak kerangka manusia gitu sih. Look. Eksperimen, bener-bener tempatnya eksperimen banget kawan-kawan. Wow. Kita tuh lagi di mana? Hah? Oh, itu dia. This is the place I can help Amari. Yes, namanya Amari. Is life against sickness. What do I have to do? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus membuat vita. Vita itu apa? Duduk. Kita harus duduk. Vita itu apa? Tuan. Vita. The energy that powered the portal. Okay. Because that was so easy to find last time. Oh, kita harus duduk di sini nanti ya. Tipe. Tapi powernya harus dinyalain. Oke, dan gue sekarang butuh yang namanya kok
korek. Karena tanpa korek gelap. Oh, ngeri banget sih kesitu. Ini apa? Powernya belum nyala karena masih warna merah. Halo. Wow, this is cool by the way. Gila, ini keren banget sih warna. Ini keren banget warna. I lie amongst rustling grass up on the hillside above the bay. It is the day after the rain. I can smell. Okay, ini just a story by the way. Dan ya udahlah ya. Under the sign or Olen Olen blah 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 blah. Okay. And yep, sudah ya, Amnesia Rebirth ya, kita akhirnya dulu di sini di part ini aja biar enggak terlalu panjang guanya sekali lagi. Kalau ngupload panjang-panjang tuh ini pun bakal ada yang gua cut-cut ya. Jadi kita akan bertemu di part berikutnya. Dan yang pasti di part nanti setelah ini tugas kita adalah nyari power untuk bisa menghidupkan bangku tersebut, terus kita ngebentuk VT, I don't know what it is. Yang pasti kita harus nyari powernya dulu untuk ngehidupin kursi yang ada di sebelah sini. Nah, ini harus kita nyalain. Nah, ini kita butuh power di sini. Karena ini bisa kita tuas gitu kan. Degrek. Nah, tak terjadi apapun karena powernya nggak ada. Dan by the way, kayaknya nice. Ini gelap banget. Powernya tuh ada di, ya pokoknya itulah. Ya. Terus kalau udah gitu kita duduk di sini. Karena ada arahnya tuh, kita duduk. Nah, itu yang harus kita lakukan di part selanjutnya kawan-kawan ya. Jadi kita akan bertemu di part berikutnya, di game-game berikutnya. Thank you very much, be well and be happy, have a nice day and dadah.